أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه، أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua hadirin dan hadirat pada hari ini. Sebelum mulakan majlis, barangkali sebagai memohon dikurniakan kerahmatan dan keberkatan pada majlis ini, kita mulakan majlis membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Pihak majlis memohon keizinan untuk mula ke majlis walaupun kita masih lagi menunggu ketibaan yang berbahagia Fadil Ustaz Ahmad Awang yang mengambil sedikit masa berada di atas ada urusan sedikit. Begitupun sebelum mula ke majlis, kita meneruskan acara pada hari ini yang diraikan Saudara Ahmad Lufi Osman. Dia tak beri, kita panggil dia tokoh. Nak sebut pengarang pun dia tak beri juga. Tapi barangkali hari ini sebagai satu penghargaan pada beliau setelah sekian lama, hampir 30 tahun dalam dunia penulisan dan karyawan. Hari ini adalah majlis yang saya kira salah satu majlis yang dapat kita meraihkan ketokohan beliau yang diraihkan Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Presiden Parti Amanah Negara. Ya, kalau boleh sebut satu persatu hari ini, ramai hari ini, dua meja tetamu hari ini, ramai. Kalau boleh saya dapat sebut satu persatu yang diraihkan Tuan Haji Saluddin Ayub, Timbalan Presiden Parti Amanah Negara. Yang diraihkan juga, kita ada satu tokoh veteran, barangkali ramai yang barangkali terlupa mengenali, tapi boleh mengenali hari ini secara dekat, Profesor Dr. Razali Nawawi, Presiden pertama yang berjubah oren dan berkopiah putih. Presiden pertama Angkatan Belia Islam Malaysia. Yeah. Di sebelah beliau ialah Tuan Haji Muhammad Natahir, mantan orang besar ABIM dekat dulu, Setiausaha Agung Parti Amanah Negara. Yang berhormat Sir Liu Chetong, salah seorang pendiskusi dalam diskusi buku sementara lagi. Di sebelahnya yang bahagia Datuk Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat. Sebab duduk dua-dua meja berasingan, jadi kena tengok juga seorang-seorang. Yang berhormat Saudara Hanifah Maidin, yang bahagia Dr. Zulkifli Ahmad, yang bahagia Tuan Haji Izzalam Hashim, yang berhormat Tuan Haji Khalid Samad, yang diraihkan baru masuk ke dalam Dewan, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Awang, Penasihat Umum Parti Amanah Negara, ya, mantan Presiden Persatuan Ulama Malaysia, yang masa itu ketika itulah PUM dikenali ramai ketika terjui oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Awang. Yang berhormat Dato' Dr. Mujahid Yusof Rawa, Naib Presiden Parti Amanah Negara. Saudara Hong Pancau, ahli jatuh kuasa nasional Parti Amanah Negara, yang dulu orang kuat di SPP Parti Sejarah yang dulu. Yang diraihkan tetamu-tetamu yang dijemput sendiri oleh Saudara Lutfi Osman sendiri, melalui beliau, rakan-rakan lain, rakan-rakan sekerja yang menjayakan majlis pada hari ini di kalangan penuntut Universiti Teknologi Mara, Universiti Teknologi Malaysia dahulu, ketika zaman beliau menerajui Persatuan Pelajar ketika itu. Yang diraihkan rakan-rakan media dari pelbagai organisasi dan yang lain yang tidak dapat saya sebut pada hari ini. Dan kami mengalu-alukan kehadiran dan kedatangan dapat meluangkan masa hadir ke majlis pelancaran dan bicara buku yang tajuk bukunya Parti Amanah Negara. Suatu tajuk yang agak unik, diberikan sebagai satu tajuk besar buku itu. Dan hari ini adalah majlis yang kita sama-sama meraihkan individu yang menerbitkan buku tersebut, dan pada ketika yang sama kita dapat membicarakan
buku yang kandungannya terpahak penuh dengan peristiwa, pandangan, perspektif dari sebagai pandangan dan perspektif dari semua penggiat, tokoh penulis dan juga politikus pada hari ini. Saya tidak mengambil masa yang panjang sebab kita acara kita hampir mengejar waktu dan kita juga meraihkan kesibukan hadirin pada hari ini. Jadi sebagai memulakan majlis dan sebagai tuan rumah majlis pada hari ini, saya menjemput Saudara Ahmad Lufi Osman untuk hadir tampil ke hadapan untuk berikan sedikit ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ali wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Sahabat saya Saudara Mukhtar Zaidi yang berbahagia, Ustaz Ahmad Awang, Penasihat Umum Parti Amanah Negara, Saudara Muhammad Sabu, Presiden Amanah, panelis diskusi buku, Saudara Cintong, Saudara Saifuddin, Dr. Mazlan, seterusnya pimpinan Pakatan Harapan, hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya sendiri tidak menyangka buku yang hanya merupakan susunan daripada saya diberikan penghormatan terutama oleh rakan-rakan saya yang merupakan bekas pelajar UTM sekitar pertengahan tahun 80-an. Mereka yang mendesak agar diadakan satu majlis pelancaran, walaupun saya telah menghasilkan lebih kurang 30 buah buku, inilah saya rasa kali pertama diberikan penghormatan yang sebegini rupa. Saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya. Yang telah menaja sepenuhnya majlis pada petang ini. Saya sebenarnya sejak keuzuran lebih kurang pada tahun 2014 jarang menghasilkan artikel-artikel ataupun analisis-analisis politik. Sebabnya saya sendiri agak tidak memahami dan tidak mengikuti penuhnya pergolakan politik, terutamanya ketika itu. Dan saya telah mencuba untuk menghasilkan artikel-artikel dalam Mingguan Amanah, sempat hanya beberapa ketika, kemudiannya terpaksa membatalkan hasrat itu oleh kerana keuzuran. Seingat saya, dalam Mingguan Amanah saya hanya sempat untuk memfokuskan pergolakan di negeri-negeri tertentu. Saya pilih yang pertamanya Johor, yang keduanya Kedah dan yang ketiganya Perak. Untuk yang keempat Selangor saya tak sempat. Saya mohon maaf kepada rakan-rakan di Selangor yang saya telah pun
mengambil bahan-bahan tapi tak sempat nak diolah. Saya harapkan moga-moga tiga negeri yang saya sebutkan awal tadi, yang saya jangka merupakan lokasi ataupun medan pertempuran yang paling hangat untuk PRU ke-14 ini. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang. Buku ini lebih kepada sumbangan daripada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang telah menyumbangkan idea, yang bersedia untuk mengadakan sesi wawancara terutama dengan Presiden dan juga dengan Timbalan Presiden serta penasihat umum yang memberikan masa mereka secukupnya. Cuma saya mohon maaf, wawancara, sesi wawancara dengan Timbalan Presiden Saudara-saudara Ayub, sebahagian daripada isi wawancara itu menghadapi gangguan dan yang tersiar dalam buku ini hanya sebahagiannya sahaja. Dan lebih malang, saya rasa ada banyak benda-benda yang nak dikongsi bersama, momen-momen yang penting tapi tak dapat untuk dirakamkan. Mungkin ketika yang lain boleh diusahakan juga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Presiden, yang mana apabila saya mohon untuk beliau merasmikan, beliau merasakan buku ini wajar dirasmikan oleh tokoh yang lebih hebat, tokoh yang lebih besar, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Cuma saya mohon kepada beliau agar untuk permulaan ini, bukan saya ada masalah dengan Dr. Mahathir, saya bersedia untuk menulis satu buku lagi kalau sempat mengenai faktor Mahathir dan juga Kingmaker Pass. Harapnya kalau pilihan raya lama lagi mungkin sempat, tapi kalau hanya dalam 2-3 hari berikutnya nanti, mungkin ia hanya menjadi angan-angan sajalah. Jadi setakat itulah saya, yang mampu saya lafazkan pada hari ini. Setinggi-tinggi saya rakamkan ucapan terima kasih kepada semua hadirin hadirat yang datang pada hari ini. Bukannya mudah untuk mengadakan majlis pada petang hari Selasa ini, tapi alhamdulillah saya nampak berkat sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang memberikan semangat dan kekuatan kepada saya selama ini, walaupun dengan raga jasmaninya begitu lemah sekali. InsyaAllah dengan doa daripada tuan-tuan dan puan-puan, moga saya diberikan kekuatan untuk terus mencatat dan menyusun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapan aduan daripada Saudara Ahmad Lufi Osman. Ringkas tapi barangkali banyak perkara-perkara yang penting yang boleh kita garap daripada ucapan beliau. Cuma malang itulah, macam disebutlah, Selangor, pengerusi Amanah Selangor hadir, Selangor tak sempat nak siap. Tak sempat nak ulas. Apa-apa kaya. Okey, berikutnya tetamu kita dah ada, dah sampai. Jadi berikutnya kita meneruskan acara tanpa membuang lengahkan masa. Kita ada acara yang lain lebih penting. Sekejap, kita menjemputkan meraihkan tetamu, dua orang tetamu kehormat yang diraihkan oleh Saudara Ahmad Lufi Osman. Kita memulakan dengan Fadil Ustaz Nama Awang, Penasihat Umum Parti Amanah Negara, untuk tampil naik ke pentas untuk membicarakan dan memberikan ucapan kepada hadirin pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin Sayyidina wa Mawlana Muhammadin Ashrafil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pengerusi atau pengacara majlis yang dikasihi Saudara Presiden Tun Haji Mohd Sabu, sahabat-sahabat pimpinan Parti Amanah Negara, tetamu jemputan dari rakan-rakan yang hadir, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya mengucapkan setinggi syukur kerana berkesempatan hari ini bersama dalam majlis pelancaran buku yang semua telah kita saksikan terpapar di gambar kulitnya, tiba-tiba wajah saya pula dan di muka surat selepas mukadimah interview penasihat umum diikuti oleh Presiden kemudian saudara yang lainlah. Saya pun tak habis baca lagi, cuba baca tajuk-tajuk. Tapi memang seperti kata penyusunnya ataupun pengaturnya yang kemudian di hujung beliau menulis, iaitu saudara Lutfi Uthman, memang wajarlah kalau beliau mengatakan sudah 30 buah buku yang beliau tulis dan kali ini beliau lebih kata lebih kepada menyusun. Tapi ini yang dibuat pelancarannya di Hotel di Palma pada petang ini, wajar, bukan kerana penasihat umum ada gambar di muka suratnya, tapi kerana ia merupakan satu buku yang saya percaya ramai akan dapat manfaat daripadanya dari rakyat Malaysia ini mengenai apa dia sebenarnya Parti Amanah Negara yang kita kenal sendiri dengan singkatan Amanah. Walaupun diperkenalkan oleh mereka di sebelah sana sebagai PAN atau PEN ataupun apa lagi ya. Saya berkata demikian kerana ialah siapa yang baca buku ini mengetahui bagaimana sebenarnya sebab-sebab latar belakang atau asbabun nuzul kalau istilah Qurannya, maka terjadinya Parti Amanah Negara ini atau tertubuhnya Parti Amanah Negara ini yang bermula dengan GHB atau Gerakan Harapan Baru. Sebagai seorang yang sentiasa berada di barisan belakang, iaitu penasihat ini duduk di belakang, dan mengikuti dari awal gerakan untuk penubuhan Parti Amanah Negara ini, saya bukan saja setakat menyatakan syukur kepada Allah SWT, tapi saya merasakan semua rakyat Malaysia patut sebenarnya mengetahui, dan kita percaya terutama rakan-rakan dari Pakatan Harapan menjadikan Parti Amanah Negara ini satu parti yang boleh benar-benar memikul amanah tugas Pakatan Harapan untuk pergi ke Putrajaya selepas PRU ke-14 ini, insyaAllah. Saudara-saudara sekalian, saya menyaksikan bahawa mereka yang namanya terpapar dalam buku ini, sama ada sedikit atau banyak tulisan mereka, mempunyai peranan yang penting bersama menjadikan Parti Amanah Negara ini bukan hanya sekadar sebagai sebuah parti politik yang memang diperkenalkan parti politik Islam yang inklusif, tetapi sebuah parti politik yang akan mendukung perjuangan rakyat Malaysia ini sehingga tercapai hasrat rakyat untuk mendapat hak mereka hidup dalam negara Malaysia ini dengan mendapat hak yang adil dan seksama oleh pemerintah yang insya Allah saya yakin Parti Amanah Negara terus mendukung perjuangan ini. Saudara-saudara sekalian,
Saya pun tak banyak manalah dalam buku ni, tulisan saya ada di saya tidak dalam 17 atau 18 muka surat. Itu pun sebenarnya saudara penulis atau saudara Lutfi sendiri berkali-kali menghantar mesej kepada saya, kadang-kadang WhatsApp, sekali-sekali ada call yang miss call, ada yang SMS. Kerana beberapa kali beliau minta pada mulanya untuk buat temu ramah dengan beliau, tapi bila sampai masa yang ditetapkan, saya tak dapat hadir. Kerana saya pertama sekali juga berulang-alik dari Kuala Lumpur ni ke Perak. Samping itu pula kadang-kadang saya keluar negara. Jadi akhirnya apa yang terdapat dalam buku itu hasil daripada hanya yang dapat saya sampaikan melalui WhatsApp atau mungkin ada sekali dengan email. Dan begitulah. Tapi akhirnya menjadilah satu bahan yang saya tak langsung sebenarnya apa yang tertulis di situ sudah pun disebutkan berulang kali dalam ceramah-ceramah, dalam perbincangan-perbincangan sebelum ini, tapi ia hanya terbatas kepada mereka yang mendengar atau hadir dalam majlis-majlis ceramah, forum dan sebagainya. Tapi dengan ada buku ini, saya percaya yang insyaAllah selepas dilancarkan, maka ia saya yakin akan dapat diketahui, dibaca melalui berbagai-bagai saluran, sama ada petikan-petikan dari majalah, media dan sebagainya. Tapi yang lebih penting, kita harapkan pimpinan amanah dari semua peringkat dan juga malah pimpinan rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan ikut dapat membaca dan mengetahui isinya supaya menambah yakin bahawa Parti Amanah Negara yang diperkenalkan dalam buku ini juga dengan cabaran, halangan, rintangan yang dihadapinya dan juga masa depannya akan dapat meyakinkan rakyat negara kita ini bahawa dengan adanya Parti Amanah Negara ini sekaligus memikul amanah untuk rakyat bersatu menjatuhkan kerajaan kleptokrasi dan yang zalim. Kerana seperti kita sedia maklum atau mungkin yang belum begitu maklum bahawa lahirnya Parti Amanah Negara ini menggantikan adalah parti yang terdahulu duduk bersama dalam Pakatan Rakyat, iaitu Parti Islam Semalaysia, atau kalau nama asal ditubuhkannya ialah PAN. Nama dia PAN Malayan Islamic Party atau PMIP, kemudian diubah kepada PAN Malaysian Islamic Party. Jadi bila mereka kata PAN itu maknanya merujuk kepada parti itulah. Ada yang mendoakan cuma kita hanya menyentuh sebab-sebab mengapa kita berada hari ini dalam sebuah wadah baru dalam parti politik berteraskan Islam. Dalam pendekatan adalah pendekatan kita adalah pendekatan maqasid syariah bagi mencapai Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Jadi itulah saya rasa yang saya boleh sampaikan dalam masa ini yang terbatas ini, dan saya berterima kasih terutama kepada saudara Lutfi dan juga kepada pimpinan semua untuk sama memberikan kesempatan. Dan saya minta maaf saya terlambat hadir kerana pagi tadi saya hingga jam 2 saya menyertai satu mesyuarat penting untuk sambutan peringatan 70 tahun Nakbah Palestin. Kesempatan ini juga saya nak menyampaikan supaya kita sebagai parti politik, walaupun ini anjuran NGO, kita tidak juga akan makna terlepas dari menyertai bersama, tetapi himpunan ini memang tidak mahu dikenalkan dengan garis lain politik atau parti politik. Apalagi kita tidak mahu, tadi kita dah tegas pastikan bahawa himpunan besar kali ini tidak ada mana-mana parti yang hijack program ini berlaku masa bertahan ke atas Donald Trump pada akhir Disember tahun lepas. Ada pihak yang hijack himpunan NGO ini dengan membawa bendera-bendera mereka sehingga ada orang lain yang berpatah balik kerana dia kata ini bukan anjuran badan NGO tapi ini adalah parti politik tertentu. Jadi sedikit saya nak sampaikan kerana kita mengharapkan kali ini program yang kita akan mencapai sekurang-kurang pada malam
11 bulan Mei nanti menjelang mana jangkakan Donald Trump akan pasti memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis pada 15 Mei. Jadi pada Jumaat seperti itu 11 Mei kita akan adakan himpunan besar-besaran. Meraihkan jadi insyaAllah pada masa saya menjemput kita masalah Palestin dan seumpamanya, barangkali kita boleh meraihkan apa yang disebut oleh Fadil Ustaz Bawang tadi, dan kita menunggulah saat-saat 11 Mei. Barangkali selepas ini akan ada promosi dan seumpamanya berhubung dengan program 11 Mei nanti insyaAllah. Jadi seterusnya tanpa mengambil masa yang panjang, kita jemput seorang kita tamu yang diraihkan oleh Saudara Ahmad Lufi Osman sendiri. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, untuk berikan ucapan dan bicara beliau dalam buku ini dan majlis ini. InsyaAllah, silakan. Ada sikit, minta maaf. Ada sikit pengumuman, ada kenderaan WYT2618. Ada pengguna kenderaan ini yang menghalang laluan kenderaan lain. Mohon dapat WYT2618. Ya, dipersilakan Raji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara pengacara, wah, tokoh-tokoh terlalu ramai hari ini. Nak sebut seorang-seorang, Ustaz Mak Wang, ayahanda kita Ustaz Ghazali Nawawi, pengasas ABIM dulu, Profesor Hadi Bari, Saipudin Nasution, Lim Chin Tong, Raja Ahmad, depan ibu banyak lah, kawal lama, American Citizen, Lim Aydin, Net Chancellor UNICEL, Dr. Ridwan, banyaklah semua sahabat-sahabat yang lain. Yang hadir pelancaran buku titipan Lutfi ini, Parti Amanah Negara. UMNO berada di landasan yang betul. Apabila mereka sanggup membelanjakan ratusan juta untuk memecah belahkan PAS, setiap mereka yang berkuasa, dia tidak akan mau hilang kuasa. Oleh itu, PAS yang ditubuhkan sejak tahun 51 melalui tribulasi perjuangan yang panjang, akhirnya membuat keputusan untuk bertahaluf dengan parti-parti lain termasuk DAP. Ringkasnya, hasil daripada persepahaman itu, pakatan itu, tahun 2008, maka Pakatan Rakyat dapat menguasai 5 negeri. Tahun 2013, Barisan Nasional jadi kerajaan minoriti. Oleh itu, mereka yang memerintah merasakan kedudukan mereka goyang. Apabila sebuah parti Islam boleh bermuafakat dengan orang lain dan ini boleh menarik perhatian rakyat ke arah penukaran government. Oleh itu, mereka sanggup mengeluarkan belanja puluhan dan ratusan juta bagaimana untuk melemahkan lawan. Perkara ini kita syak dan ragu telah berlaku. Tetapi dengan kemunculan tip 20 minit, pengakuan daripada Nik Abdo mendedahkan segala-galanya.
Bahkan mereka mula terima secara jutaan ringgit dalam pilihan raya Sarawak dan diikuti dengan jelas pengakuan Nik Abdo, iaitu wang kita terima daripada UMNO untuk menghalau Jebon daripada PAS. Siapa Jebon itu? Di antaranya Muhammad Sabu, Khalid Samad, Dr. Zul, Dr. Maria. Ini Jebon-Jebon yang utama. Dan mereka berjaya. Bila berjaya, kita lihat berlakulah perpecahan dan pada 2015 diisytiharkan berpisah dengan DAP. 2017 diisytiharkan PAS berpisah dengan Keadilan. Maka pembangkang lemah. Mereka yang memerintah merasakan mereka akan terus berkuasa. Tetapi dengan lahirnya Bersatu melahirkan perpecahan kepada UMNO. Perpaduan yang kuat dikerjakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak daripada tahun 99 sampai 2013, memang kita nampak boleh berlaku pertukaran pemerintahan selepas itu. Tetapi perpecahan dalam Pakatan Rakyat menyebabkan mereka merasa lega buat sementara. Tetapi dengan munculnya Pakatan Harapan, dengan ada 4 buah parti sekarang, nampaknya perancangan UMNO itu menuju kepada kegagalan. Suasana inilah Parti Amanah Negara lahir. Hadirin yang dihormati sekalian, parti ini juga lahir, kita lihat umat Islam berada dalam keadaan konflik di seluruh dunia. Konflik ini pernah melanda Eropah secara besar-besaran daripada awal 1800 sampailah 1945. Mereka berperang, berbunuh antara satu sama lain. Sehingga Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua, konflik di Eropah, terbunuh rakyatnya lebih 70 juta orang. Konflik antara Serbia, Kroasia, Jerman, Rusia, Inggris, Perancis, semua terlibat dalam pergaduhan, konflik kaum dan konflik agama, Protestan dan Katolik. Masyarakat Eropah berjaya menyelesaikan perkara ini, kalau tidak sepenuhnya, tetapi mereka muncul sebagai satu muafakat selepas Perang Dunia Kedua. Dan lahirlah EC, European Union, yang kemudiannya mereka dapat menguasai negara mereka menjadi negara yang hebat dan baik, dan juga menguasai negara-negara lain. Sekarang giliran konflik itu berlaku kepada orang Islam. Negara Islam paling terkenal sekarang ini bukan mengekspor minyak, bukan mengekspor emas, tapi negara orang Islam mengekspor pelarian. Inilah yang menimpa negara-negara Islam. Tempat yang ada perbezaan mazhab digunakan pertarungan mazhab. Tempat yang satu mazhab digunakan pertarungan klan ataupun klan, puak-puak. Di Libya tidak ada perbezaan mazhab, tapi pertarungan puak dihidupkan sehingga Libya, sebuah negeri yang kaya raya, sekarang menjadi tempat ekspor hamba abdi. Begitu juga Somalia, hanya satu mazhab saja di sana, tetapi pertarungan di sana itu menyebabkan Somalia berada dalam kancah perang antara puak sudah lebih 40 tahun. Umat Islam hebat dalam jihad, sanggup mengorbankan nyawa untuk melawan musuh. Mereka berjaya bersatu melawan Rusia, tetapi bila Rusia keluar, mereka berperang sama sendiri sehingga sekarang lebih 40 tahun Afghanistan berada dalam konflik, di antaranya konflik puak dan konflik kaum etnik. Sehingga kalau kita dengar cerita mak bapak kita, bagaimana susahnya rakyat Melaya bila 3 tahun 8 bulan dikuasai oleh Jepun, perang di rantau ini. Miskinnya mereka. Bayangkan di Afghanistan konflik sudah berlaku lebih 40 tahun. Umat Islam berada dalam konflik itu di seluruh dunia sekarang ini. Di tengah-tengah konflik inilah kita harap masyarakat Islam di Nusantara ini boleh memainkan peranan menonjolkan semula Islam rahmatan lil alamin.
rakan-rakan kita di Indonesia sekarang bergerak pantas ke arah untuk menonjolkan Islam rahmatan lil alamin, dan kita juga di Malaysia ini kita harap kita boleh menunjukkan contoh penyelesaian konflik yang berlaku sekarang ini. Dan negara-negara orang Islam sekarang ini tidak lain daripada negara yang terkenal dengan tidak ada hak asasi manusia. Macam di Arab Saudi bicara hari ini hukum pancung besok, kemudian menjadi pengkalan utama kepada bekalan senjata daripada Amerika dan Britain dan Perancis. Kalau kilang mereka rasa nak tutup, maka dimelawatlah di sana negara Arab untuk mereka ekspor senjata ke situ. Senjata digunakan untuk apa? Untuk konflik sesama orang Islam. Kita jangan menuduh puak itu dan puak ini. Sebenarnya orang Islam berada dalam kancah pertarungan yang penyelesaiannya kita tidak tahu bila boleh timbul cahaya kemenangan ataupun kehebatan itu. Sebab itulah kita di Malaysia ini, kita sekarang kita berlainan parti, perubahan akan berlaku. Kemungkinan satu masa nanti amanah, keadilan, bersatu dan lain-lain mungkin boleh berada di bawah satu parti, tidak pelik. Sekarang di peringkat persefahaman ataupun banyak lagi pecah, kita ada 7-8 parti, tetapi boleh membuat ikatan persaudaraan dalam perjuangan. Semuanya ini boleh diteroka dari masa ke semasa. Di tahap ini kita mampu meneroka setakat ini, dan dia akan pergi jauh lagi pada masa hadapan. Saya nak sebut di sini, di antara halangan orang nak melihat Islam sekarang ini, di antaranya in bracket lah, in bracket golongan agama. Misalnya di Malaysia isu besar sekali, isu rasuah, isu penyelewengan, isu penindasan. Pergilah kuliah mana-mana masjid, isu ini tidak dijadikan isu utama oleh agamawan. Sedangkan kita membaca sejarah-sejarah tamadun dan kehebatan Islam, imam 4 mazhab kita, tak ada satu pun yang tak kena penjara. Imam Nawawi bagaimana menghadapi, menentang penyelewengan khalifah dan pemerintah pada waktu itu, sehingga dia dihalau keluar negara. Tak ada mufti seekor pun di Malaysia yang menegur soal rasuah YMDB. Inilah golongan agamawan yang dilihat kurang memainkan peranan untuk memperlihatkan justice, soal liberty, soal justice kepada kemanusiaan itu. Dilihat tidak lebih daripada mempertahankan fiqh. Sebab itulah sekarang ni kita lihat politik baru ialah politik doa. Doa laknat on tu, doa laknat, sampai dia doa laknat diri dia sendiri. Dia duduk dalam ahli majlis Selangor, dia doa supaya Selangor tu jadi lingkup, dijajah sebagainya. Ini adalah satu tren-tren, bagi saya tak ada apalah. Ini hanyalah satu proses tribulasi yang kita lihat generasi kita setakat ini, generasi akan datang akan membuat perubahan-perubahan yang lebih baik. Terutama saya melihat sekarang inilah di Eropah, terutama sekali rakan-rakan kita NGOs, mereka tak ada kenal, tak sebut pun soal balasan syurga dan sebagainya, tapi mereka yakin dengan perjuangan mereka. Misalnya pelarian orang Islam yang bergenang, yang naik bot ke negara mereka, bagaimana mereka selamatkan, bertarung nyawa, terjun ke dalam laut, selamatkan pelarian. Kemudian pelarian itu diletak dalam khaimah, diberi pelajaran, education. Pelarian Syria yang pandai memasak, diberi bantuan dan sebagainya. Akhirnya jadi chef di Jerman yang hebat sekarang ini. Ini dididik oleh NGO-NGO yang bukan Islam. Komitmen mereka untuk menjaga, dan mereka berlawan dengan parti-parti yang dianggap rasis di Jerman dan sebagainya. Bagaimana mereka membantu pelarian-pelarian ini, dan pelarian ini 90% adalah orang-orang Islam yang diekspor oleh rejim-rejim negara Arab. Inilah suasana yang kita hadapi, dan kita yakin penuh manusia ataupun umat Islam akan keluar daripada konflik ini. Dan pandangan-pandangan ini kita harap penulis buku ini akan tulis banyak lagi hal-hal seperti ini, supaya kita pergi kepada Islam rahmatan lil alamin, bukan yang diperlihatkan sekarang ini. Islam dalam bentuk kumpulan ini halalkan darah kumpulan ini, kumpulan ini halalkan darah kumpulan ini. Kita tak tahu dah nilai takbir sekarang. Sebab di Afghanistan tu puak ni
tembak peluru pandu, takbir, bom balai polis, habis mati polis Islam. Puak sana pula peluru pandu bantai puak ni, takbir, habis pula satu pasar pula orang yang Islam, yang tembak orang Islam, yang mati orang Islam, yang bekalkan senjata Amerika dan Israel. Sampai bila kita nak berada di konflik ini, saya harap buku ini dan penulis seperti kena berani. Berani menulis dan mengkritik perjalanan yang ada sekarang ini. Muncul cendekiawan-cendekiawan yang berani mengkritik, termasuklah menimbulkan balik kehebatan ulama-ulama silam yang telah menegur pemerintah sehingga pemerintah itu tak berani lari jauh daripada landasan Al-Quran yang menyebabkan Islam muncul sebagai pembawa kepada civilization yang dicurahkan sehingga mengangkat martabat kemanusiaan di Eropah itu sendiri, yang berlaku melalui Cordova ataupun universiti-universiti di waktu itu. Inilah yang saya cuba curahkan sikit pandangan itu. Yang kecil-kecil pun dikeluar, saya ingat tak keluar yang tu. Saya tadi kalangan pemimpin amanah pun ada, pemimpin parti Islam ada, bercakap ni tak apa, pisau okok tu hak kamu. Tapi habis pisau okok, pum, puntung okok dibuang begitu ya. Sedangkan itu sampah. Di negara-negara barat, di Jepun, betapa malunya kita pergi Jepun. Kita pergi Nagoya, jalan-jalan-jalan, bersih Jepun, tengok-tengok puntung okok penuh. Saya tanya, why? Di sini ada puntung okok. Di sini ada orang Islam. Saya cek tengok betul. Di situ banyak pokok pekerja-pekerja Islam, bersepahlah puntung okok. Ha, jadi, daripada kecil seperti itu, mereka buat perubahan, sampailah mereka akhirnya mencipta tamadun, dan kita yang membawa tamadun kepada mereka, sekarang kita kena tumpang kehebatan mereka. Sungguhnya, penulis-penulis kena berani munculkan Islam rahmatan lil alamin ini, supaya Islam dan umatnya kembali memimpin ummah, kalau tidak sekarang pun sekurang-kurangnya pada masa yang akan datang. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian titipan daripada Presiden Parti Amanah Negara Tuan Haji Mohd Sabu. Ada 2-3 perkara dia sentuh. Perkara pertama, seperti mana semua tahulah, bila Tuan Haji Mohd Sabu dia merawikan sejarah, ramai orang teringat balik sejarah yang kita lupa, tentang Kosovo, tentang Serbia dan pergolakan-pergolakan di seluruh dunia. Ini satu imbasan semula yang harus kita hargai. Dan perkara kedua, berhubung dengan persoalan-persoalan yang mencabar masyarakat Islam hari ini dan pada masa sama juga, harus berani juga menceritakan tentang kewujudan Parti Amanah Negara, sebab dan musababnya, seperti mana yang disebut oleh Fadhil Ustaz Mawang tadi. Dan pastinya kewujudan Parti Amanah Negara ini bukan satu kewujudan yang sambil lalu, ya, bukan satu kewujudan yang sambil lewa, tapi kewujudan untuk kekal di situ. Kita bukan lahir sebagai sebuah parti yang disebut 1%, 2%, tapi kita nak satu parti yang lahir akan wujud jadi 100%, 100% di sisi masyarakat. Okay, itu matlamat. Jadi seterusnya, acara berikutnya ialah melibatkan teknikal sikit. Sebelum kita, video montaj ini disediakan oleh pengajar majlis ini, Kelab Jaringan Rakyat Kejar. Ya, tu pun nak sebut di awal majlis. Ya. Kejar itu adalah NGO yang diwujudkan di kalangan sahabat-sahabat, taulan sahabat Saudara Ahmad Lufi Osman, yang menjulukkan satu jaringan yang boleh mereka berhubung. Dan salah satu hasil perhubungan tersebut, inilah dia majlis hari ini yang di salah satu penggaraan tribute kepada Saudara Ahmad Lufi Osman. Dan saya kata tu ada teknikal sikit. Ada kita sediakan sedikit montas, kita dalam 3 hingga 4 minit. Pada masa yang sama juga kita akan melancarkan buku, walaupun masing-masing dah menatap buku itu, tapi kita meraihkan konsep, sebab harus ada pada konsep buku itu sendiri untuk kita raihkan kewujudan buku itu. Boleh ya? Saudara, boleh? Dah berjalan tak? Dia bukan suara tak ada, dia audio dia hilang.
kita mula kepada awal. Walaupun tak ada suara, walaupun tak ada audio, kita boleh mula kepada awal. Dah bermula. Okey, majlis mohon maaf pasal ada masalah teknikal situ. Audio tak keluar. Audio tu instrumental sepatutnya mengiringi montaj ini. So kita baca lah apa yang ada di papan di skrin di hadapan tu. Audionya ada tapi tidak terdengar di situ. Dia music instrumental satu amanah negara dan tidak ada suara. Kali jika ada rehat dalam 10 minit nanti untuk jamuan itu, kembali kita akan main dengan syarat kita betul-betulkan audio ini, insyaAllah. Okey, kita jemput masuk, belum lagi ada sikit pelancaran simbolik. Kita mohon pengendali untuk bawa masuk, kalau simboliknya seperti harta karun. Sementara itu kita menjemput yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Awang, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabu, serta Saudara Ahmad Lufi Osman untuk naik ke pentas, dan juga Tuan Haji Saluddin Ayub, Timbalan Presiden Parti Amanah Negara, untuk naik ke pentas untuk memberikan pelancaran secara simbolik kemunculan buku Parti Amanah Negara. Simboliknya ialah peti harta karun ini, sebab kita menganggap, mohon sesiapa, buku ini sentiasa dianggap sebagai satu harta, ilmu juga satu harta, dan kita meraihkan kehebatan harta ini dan sebentuk ilmu ini. Diletakkan dalam sebuah peti harta karun yang boleh dijadikan sebagai harta yang harta karun yang boleh kita pakai pada bila-bila masa selepas daripada ini, insyaAllah. Jadi kita mohon bermasuk
peti tersebut. Silakan. Tak ada muzik. Asal muzik dari situ. Kita mohon keempat-empat tu kalau boleh dapat. Ini simbolik. Keempat-empat tetamu kita boleh memegang penutup itu. Fatih Ustaz Mawang boleh pegang begitu. Dan masing-masing dapat mengangkat sebuah buku seorang dan dipamerkan kepada hadirin. Sebagai simbolik, buku ini dilancarkan untuk tatapan umum. Kalau boleh, kita minta Fadil Ustaz Mawang berkata sesuatu tentang simbolik pelancaran tersebut, insyaAllah. Sila. Tak boleh dengar. Simbolik. Simbolik. Bagi saya, buku Parti Amanah Negara ni, inilah sebenarnya yang merupakan buku yang dalam sejarah politik yang ada di negara kita, ini yang pertama dilancarkan, apalagi kerana saya terlibat dahulu dalam parti lama. Saya masih ingat Sultan Perak sendiri pernah minta buku daripada PAS. Ketika itu Sir Agong kata baru ditusun, tapi sampai hari ini tak terbit. Jadi Amanah Negara terbit sekaligus dilancarkan bila Parti Amanah Negara hari ini berada di persada politik Pakatan Harapan. Saya cadangkan akan dikirim insyaAllah kepada DYM Sultan Perak. Okay. Ada sesi bergambar sikit. Terima kasih kita ucapkan kepada empat-empat tetamu. Tetamu kita, Fadil Ustaz Mawang, Tuan Haji Mamat Sabu, Tuan Haji Saludin Ayub dan penulis buku Selamat Lufi Osman. Selesai fasa pertama, sesi pertama majlis kita pada hari ini. Jadi kita ambil kesempatan tersebut ini, kesempatan ini untuk kita berehat sementara dalam 10 minit untuk berikan laluan kepada semua hadirin dan hadirat pada hari ini untuk menjamu selera. Dan kita kembali untuk menyambung pada sesi kedua majlis pada hari ini, itu diskusi buku yang akan di moderator Saudara Nik Abdul Razak, seorang pensyarah universiti, dan ahli panelisnya. Kita ada tiga ahli panelis yang hebat-hebat hari ini. Pertama yang bahagia Datuk Safiuddin Nasution, Syed Agong Parti Keadilan Rakyat, juga rakan baik Saudara Marufi Osman, Saudara Liu Cintong, Ahli Parlimen Kerang daripada DAP, dan juga Dr. Mazlan Ali, Mesyuarat Kanan Universiti Teknologi Malaysia UTM, yang akan bermula berdiskusi 10 minit daripada sekarang. Jadi kita harap tetamu-tetamu hari ini sambil boleh mulakan menjamu selera, dan pada kita yang sama juga kita akan mulakan majlis selepas 10 minit untuk itu teruskan sesi kedua majlis pada hari ini. Silakan. Yeah.
Yeah.
you are not. Now a little that you can shoot. Otherwise, I don't want to do it.
volunteer masing-masing. Dan untuk kita meneruskan majlis, sesi kedua majlis pada petang insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, pada hari ini pertama kita berjemput dulu moderator kita, anak muda, Alayah Sekutuan. Walaupun kursi tak ada tapi masih bersemangat bekerja. Saudara so, ini Abdul Razak, saudara pensyarah sisi pengajian tinggi swasta. Hari itu dia popular sebab dia bermarah hari kat pimpinan. Jadi kita tampilkan dia sebagai moderator pada hari ini. Dia tempat. Dan berikutnya saya menjemput tiga panelis pada hari ini. Canggih-canggih belakang. Pertamanya yang kelihatan di depan saya yang berhormat, saudara Lu Citong, ahli Parlimen Keluang Johor daripada DAP. Kalau kita nak melancarkan majlis, kita kena panggil orang yang fasih bercakap bahasa Melayu. Jadi terpaksa salah seorang yang saya yang hormat, Lu Citong. Keduanya Dr. Mazlan Ali. Dr. Mazlan, pensyarah kanan Universiti Teknologi Malaysia. Itu dia. Dia dah berbincang awal dengan moderator. Saya tak tahu dia mungkin dapat soalan soalan awal, soalan bocor dengan moderator. Kita harap-harap tidak berlaku demikian. Dan ketiganya, panelis ketiganya yang berbahagia, Datuk Safuddin Nasution. Kelihatan beliau keluar dewan sekejap. Saya tak pasti, mungkin barangkali ke ada. Sekian, dia suka pakai segala saja tapi tak apa lah, itu kerenaan sultan. Jadi ada di harapan kita, kita ada tiga panelis yang hebat belakang untuk membicarakan buku pada hari ini. Ada yang saya bagi soalan bocor. Format diskusi bicara buku ini saya serahkan sepenuhnya kepada saudara moderator, saudara Abdul Razak untuk bebas. Dan pada ketika yang sama juga, di akhir diskusi buku ini ada slot kepada audiens untuk bertanya dan memberikan, bukan bertanya, memberikan komen tentang buku ini sendiri. Siapa yang kesempatan membaca, kita ada tempoh 2.5 jam berruang untuk membaca, untuk audiens membaca dan boleh memberikan komen dari perspektif saudara dan saudara sekalian terhadap buku ini. Jadi tanpa melibatkan masa, saya serahkan bagi sebagai berita saudara yang berasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada kakanda saya, saudara Mokhtar, semajlis yang berbahagia, Tuan Haji Muhammad Sabri, Presiden Amanah, Ustaz Ahmad Awang, yang mungkin sudah berangsur pulang, dan pimpinan-pimpinan yang hadir pada hari ini dan sudah pasti yang kita raikan penulis buku yang kita lancarkan, Tuan Haji Ahmad Rufu Ahmad Al-Rufu. Dan sudah pasti panel-panel yang sudah berada di pentas, saya alu-alukan YB, saudara Lu Citong, saudara Safuddin Nasution, di sebelah saya Dr. Mazlan Ali. Kalau boleh saya kasih sebentar nanti insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, seorang budayawan Nusantara, Ustaz Mawak masih ada, saya tak pasang tentang Ustaz. Seorang budayawan Nusantara asal Indonesia, Pramadya Ananto, mengatakan bahawa seseorang itu boleh menjadi orang yang paling pandai, tetapi selagi mana dia tidak menulis, dia akan hilang dalam sejarah. Ya? Kerana menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dan Pak Lutfi telah menulis 30 buah buku. Tadi saya satu meja dengan rakan satu kelas, satu universiti dengan Pak Lutfi. Kata Tuan Haji Zakir Zuki di belakang sana, kalau tulisan-tulisan Pak Lutfi ketika di kampus dibukukan, mungkin sahaja boleh dikumpulkan lagi 30 buah buku. Dan bagi saya itu sudah cukup menjamin keabadian Pak Lutfi.
di dalam kehidupan. Ya. Hari ini kita akan sebuah buku itu bukan ditulis semata-mata untuk dilancarkan secara seremonial, tetapi lebih utama tujuan sesuah buku ditulis adalah supaya ia diwacanakan secara intelektual. Jadi hari ini bagi saya inilah kemuncaknya. Kita akan mewacanakan buku ini, kita akan diskusikan walaupun masanya tidak lama. Kita tampilkan tiga orang panel. Saya perkenalkan di sebelah saya Dr. Mazlan Ali. Beliau merupakan pensyarah kanan di UTM, Perdana School. Kepakarannya dalam bidang politik pilihan raya. Selamat datang, Doktor. Di sebelah sana, Datuk Saifuddin Nasution. Ya, yang merupakan setiausaha agung Parti Keadilan Rakyat, Keadilan. Dan di hujung sana, Saudara YB Liu Ching Tong, yang merupakan Member of Parliament, Ahli Parlimen Kluang, juga merupakan pengarah pendidikan politik Democratic Action Party, DAP. Di antara tiga panel ini, dua daripadanya, iaitu Saudara Saifuddin dan juga Dr. Mazlan, menyumbangkan buah fikiran, diwawancara oleh Pak Lutfi dan dibukukan bersama-sama dengan tulisan-tulisan lain. Jadi hari ini mungkin panel-panel yang ada, terutamanya dua yang menyumbang, bukan sahaja boleh memberikan komen berdasarkan kepada wawancara itu, tetapi lebih umum tentang perkembangan amanah dan sebagainya. Formatnya mudah saja hari ini. Kita ada masa kurang lebih satu jam. Setiap panel saya akan berikan masa 15 minit dengan soalan yang spesifik dan soalan umum. Kemudian di hujung 15 minit yang terakhir, kita akan buka kepada audiens untuk memberikan pandangan tentang buku yang saya pasti sebahagiannya telah kita baca secara semintas lalu. Belum lagi dibaca penuh mungkin. Tanpa lengahkan masa, saya ingin mulakan soalan yang pertama kepada Dr. Mazlan di sebelah saya, panel yang pertama. Sebelum itu, secara umum dulu, sebab hari ini kita bukan sahaja melancarkan sebuah buku, tapi juga kita meraihkan seorang penulis hebat, seorang jurnalis yang bagi saya luar biasa. Secara ringkas, mungkin satu minit seorang panel sebelum kita tanyakan soalan yang lebih dalam. Mungkin anekdot, pandangan sebagai penghargaan kepada penulis yang kita raikan hari ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan Dr. Mazlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Presiden, pimpinan-pimpinan muslimi-muslimat. Saya dari kacamata ahli akademik, saya secara serius mula mengkaji politik sesudah pemecatan Datuk Sri Anwar tahun 99, dan saya mengumpulkan maklumat-maklumat politik daripada tahun 98 sehingga kini. Dan banyak karya-karya yang ditulis oleh penulis-penulis politik sebelum daripada kemunculan Tuan Lutfi, saya sudah baca. Dan Tuan Lutfi, banyak pada buku-buku beliau yang saya baca, saya melihat agak prolifik. Beliau seorang pengarang yang sangat prolifik, dan penulisan dia, walaupun buku ditulis oleh penulis politik, tapi saya menilai bukunya bernilai untuk akademik, boleh dijadikan rekod untuk masa depan. Satu lagi, saya menilai penggerak-penggerak di dalam Parti Amanah ni, mereka adalah individu-individu, ramai daripada mereka ni adalah individu yang mempunyai kreativiti, yang mempunyai kualiti, dan sudah pasti sesuatu yang dilakukan oleh mereka mampu untuk diterjemahkan. Tulisan Muhammad Lutfi, Tuan Lutfi, saya mengira satu rekod yang sangat penting, mendahului kebanyakan parti-parti politik. Jadi saya ucap tahniah kepada penulis Tuan Lutfi di atas buku yang sangat menarik ini. Silakan Datuk Saifuddin, mungkin satu minit untuk penghargaan kepada Pak Lutfi dan anekdot pengalaman peribadi dengan beliau, silakan. Hello. Cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah moderator. Tahun 80-an, saya waktu kenal Saudara Lutfi, saya setiausaha agung Persatuan Mahasiswa UPM. Lutfi adalah setiausaha agung.
Persatuan Mahasiswa UTM. Kalau Lutfi bergraduan, tak kena buang universiti kerana kes disiplin. Lutfi adalah seorang jurutera sivil. By training, seorang jurutera ni seorang yang sangat mementingkan pendetailan. Macam IR Izham, IR Khalid Samad, ya. Jurutera ni dia details. Dia tak macam Dr. Zul. Dr. Zul lain sikit training dia. Jadi itu Lutfi. Saya mula mengesan bakat menulis beliau kerana beliau banyak menyumbang dalam makalah-makalah majalah mahasiswa, Akhbar Watan pada masa itu, mengupas isu-isu mahasiswa. Dan lama selepas itu, bakat Lutfi berkembang dan saya hari ini berbangga pada usia 54 tahun sama dengan Lutfi, mengenali beliau sebagai seorang sahabat yang gigih, cekal dan yang tajam penulisannya. Saya gembira mengenali Lutfi dan sentiasa doakan kesihatan beliau yang semakin baik. Terima kasih. Tahniah atas kemunculan buku baru. Terima kasih saudara pengerusi, saudara Bang Mat, saudara Ustaz Ahmad Awang. Saya baca tulisan-tulisan saudara Ahmad Lutfi sejak tahun hujung apa ni, sejak masa reformasi tahun 1999, dan saya kena saudara Lutfi selepas 2008. Biasanya komunikasi dengan message, tapi berjumpa beberapa kali dan saya dijemput untuk tulis dalam harakah. Saya rasa itu satu tindakan yang berani kerana jemput seorang DAP, ahli DAP bertulis dalam Surat Khabar Harakah. Dan beberapa kali pada tahun 2014, tulisan saya dianggap tidak bersehaluan dengan pemikiran pimpinan PAS pada masa itu, tentang isu hudud, tentang isu Pakatan Rakyat pada masa itu. Tapi saudara Lutfi memang pertahankan hak saya, atau bukan hak lah, saya kata dia pertahankan tulisan saya. Dia walaupun tekanan dalam parti, tekanan daripada management ni kuat, tetapi dia masih kata terbit saja. Dan itu saya rasa ini seorang penulis, seorang editor yang berani. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita. Anekdot pribadi dengan penulis yang kita raikan pada hari ini. Di hujung nanti kita ada 15 minit. Ketika itu mungkin teman-teman daripada yang sepengajian dengan Pak Lutfi ataupun yang se-editorial dalam harakah dulu ya dengan Pak Lutfi boleh memberikan sedikit pengalaman pribadi dalam masa 15 minit itu, mungkin seorang dua minit begitu ya. Untuk sesi ini, seperti saya sebutkan tadi, setiap panel kita berikan 15 minit. Saya mulakan dengan Dr. Mazlan Ali. Buku ini bukan full-fledged book. Bukan buku yang sepenuhnya ditulis oleh Pak Lutfi dengan idea besar yang bermula daripada introduction, perkembangan isi dan kesimpulannya. Ia bukan full-fledged book, tapi dia adalah koleksi artikel. Koleksi pula bukan semata-mata tulisan Pak Lutfi, walaupun Pak Lutfi menyumbang 1/4 kurang lebih daripada artikel-artikel dalam buku ini, tetapi dia menghimpunkan bukan sahaja politikus, tapi juga budayawan, penganalisis politik, ahli akademik, bahkan aktivis. Jadi bagi saya, walaupun tidak ada kepuasan dari sudut kedalaman analisis, tetapi bagi saya membaca buku ini memberikan kepuasan dari sudut keluasan perspektif. Ya? Jadi hari ini salah seorang panelnya Dr. Mazlan. Dr. Mazlan antara yang diwawancara di dalam buku ini. Salah satu yang Dr. sebut ya, dalam buku ini ketika diwawancara oleh Pak Lutfi adalah tentang bagaimana amanah ini adalah parti dua alam. Ya, dua alam itu maksudnya di bandar ataupun semi urban, urban dan semi urban, dan juga di luar bandar. Ya, tidak seperti Keadilan dan DAP yang dilihat parti yang lebih sesuai dengan suasana dan konteks di bandar. Tetapi kelihatannya doktor, nadanya di dalam buku itu walaupun tidak dihurai panjang, amanah belum cukup berjaya di luar bandar. Belum cukup berjaya untuk menggantikan PAS yang membawa Islam konservatif, belum berjaya untuk menggantikan UMNO yang membawa Melayu nasionalis. Ya?
Jadi setelah 2 tahun 6 bulan 11 hari amanah tubuh, bagaimana doktor melihat pencapaian amanah di luar bandar satu, dan going forward beyond election, apa yang Hamanas harus lakukan untuk menggarap ya pengundi luar bandar? Itu soalan khususnya. Soalan umumnya, doktor boleh komen pencapaian amanah 2 tahun 6 bulan ini, dan juga mungkin cadangan-cadangan daripada doktor. Silakan. Terima kasih. Pertama sekali, saya menegaskan bahawa saya bercakap di atas kapasiti ahli akademik yang mengkaji politik yang non-partisan. Jadi pertama sekali, saya selalu menjawab soalan-soalan yang media ataupun ahli-ahli politik yang bertanya adakah mereka yang menubuhkan amanah ini orang yang kecewa selepas tewas Muktamar 2015. Tapi saya melihat berlainan. Saya melihat sebenarnya bukan kecewa, tetapi dalam PAS sesudah bertahun perjuangan PAS berlaku perkembangan pemikiran dari dinamika politik semasa, dan saya kira mereka yang keluar daripada PAS, mereka yang terkeluar daripada PAS dan tubuh Parti Amanah ini, mereka adalah orang yang lebih memahami tujuan syariat dan juga fiqh politik. Mereka lebih faham daripada setengah yang kekal dalam parti lama. Dan saya kira itu tidak salah. Sebab politik adalah ijtihad. Politik bukan akidah. Jadi ijtihad bermaksud politik satu daripada hukum muamalat. Seperti hukum-hukum yang lain, mereka berbeza pandangan, pendekatan. Jadi itu tidak salah. Dan setelah 2 tahun, saya melihat amanah sudah melepasi tahap kegetiran, tahap dituduh rosak akidah ataupun mereka apa nama ni, kerana doktrin agama itu parti dan parti itu agama sudah dipecahkan. Jadi saya melihat hari ini cadangan saya, kepimpinan dan juga pendukung-pendukung amanah mulakan proses untuk meluaskan pengaruh parti melalui penubuhan cawangan-cawangan dan juga menambah keahlian. Sebab satu keunikan amanah ni yang saya lihat adalah dia berbeza dengan parti-parti lain. Tidak ada satu parti lain di Malaysia yang seunik amanah. Sebab contohnya UMNO ni diterima luar bandar saja. Di bandar kurang diterima. DAP urban based party. PKR juga seakan begitu. PAS sekarang berwajah Melayu dan PAS wajah luar bandar. Tetapi amanah berwajah bandar dan dia juga boleh berwajah luar bandar. Oleh kerana ciri-ciri progresif PAS tu. Progresif amanah. Progresif di sini maksudnya ijtihad politik yang tidak terlalu konservatif, terlalu tidak berpegang kepada pandangan-pandangan lama, itu memungkinkan amanah disokong oleh bukan Melayu. Jadi di bandar, pengundi bukan Melayu itu adalah fit deposit bagi amanah. Pada masa yang sama, amanah diterima di luar bandar, di negeri-negeri luar bandar. Cuma cabaran dia daripada kajian politik yang saya buat, saya dalam sejak tahun 2015, saya membuat 4 kajian politik di negeri Terengganu, dan baru-baru ni saya sudah membuat simulasi. Simulasi itu pada bulan September 2017. Saya sudah bentang. Esko Kerajaan Terengganu jemput saya bentang di Terengganu, dan baru-baru ni invoke buat kajian bulan Mac. Tak jauh beza dengan simulasi yang saya buat. Jadi saya mendapati bahawa amanah sekarang ini di luar bandar, dia berada tersepit di antara politik, dua budaya politik hari ini, dan amanah kena pecahkan. Iaitulah pertama, politik nasionalisme pembawa UMNO. Jadi pengundi-pengundi subjek dan pengundi parokia di luar bandar ni, mereka hanya mengenali UMNO, parti, dan yang kedua PAS yang membawa budaya politik Islam, tetapi Islam yang bersifat konservatif. Jadi hanya ada dua itu.
Jadi bagaimana nak dipecahkan? Nak dipecahkan, pertama, globalisasi, perkembangan media yang baru adalah advantage kepada amanah, sebab idea-idea amanah ni dia berkembang. Generasi lama akan pergi dan datang generasi baru. Itu advantage kepada amanah. Yang kedua, orang Melayu ni dia mesti disentuh. Orang Melayu ni dia tidak boleh dilayang seperti pengundi bandar. Pengundi bandar tak perlu sentuh sangat sebab mereka terpengaruh dengan isu. Tapi orang luar bandar, mereka terpengaruh dengan apabila orang menyentuh mereka. Sebab tu saya kata, baru-baru ni kenyataan saya kepada media, saya kata bahawa di negeri Pantai Timur, 80% undi yang UMNO dapat dalam pilihan raya 2013 menjadi fixed deposit kepada UMNO. Sebab apa? Siapa kata nelayan petani susah di negeri Terengganu contohnya? Saya buat kajian di Terengganu. Mereka senang. Sebab walaupun nak dapat ikan tu susah di laut, tetapi mereka ada pelbagai subsidi dan bantuan yang diberi oleh kerajaan. Dan mereka kata, mengapa kami harus menggigit tangan yang memberi kepada kami? Jadi sebenarnya nelayan petani tak susah sangat negeri Terengganu sebab mereka disentuh oleh pemerintah. Jadi 80% adalah fixed deposit untuk mereka. Dan saya katakan bahawa di Barisan Nasional akan menang 3 penjuru di Terengganu, saya dimarahi oleh sebuah parti. Dan saya cakap begini, saya kata tokoh utama tu dalam tahun 86 dan tahun 2004 pernah kalah di satu parlimen tu. Dua penjuru boleh kalah sedangkan ini 3 penjuru. Bila saya kata kalah, kalah tu berdasar kepada kajian politik, bukan cakap saja. Daripada kajian kuantitatif, inferensi yang saya buat menunjukkan bahawa kalah di situ dengan majoriti yang tipis di Dewan Undangan Negeri. Saya sebut begitu. Jadi lupa dah idea nak cakap apa tadi. Cukuplah kau setakat tu. Setakat ni dulu. Ya, baik. Doktor berhenti awal, jadi saya tambah satu soalan ya. Doktor menyebut tentang bagaimana amanah harus relevan di luar bandar dengan menyentuh pengundi luar bandar. Tapi sentuh bagaimana? Kalau UMNO disentuh dengan duit, dengan projek, dengan subsidi. PAS, mereka menyentuh pengundi luar bandar dengan agama, dengan dosa dan pahala. Amanah harus sentuh dengan apa? Kita duit tak berapa nak ada. DAP pun yang kata bagi duit kat mana tak bagi pun sebenarnya. Kita harap betul lah dia bagi, tak bagi masalahnya. Yeah. So nak sentuh dengan apa, doktor? Adakah kita mahu pergi kepada pendekatan menjual agama begitu, ataupun ada alternatif lain, doktor? Sebenarnya menyentuh pengundi itu bukan bermaksud wang semata-mata, tetapi pendokong-pendokong amanah mesti menjadi nadi kepada karya-karya kumpulan-kumpulan masyarakat ni. Maksudnya, contohnya di suatu dia di luar bandar ni dia ciri begini. Di kawasan kampung ni susah sebab apa? JKKK dia berperanang. Dia sudah tahu ni, dia sister, dia dah tahu rumah ni sokong mana, semua dia dah tahu, semua dalam kawalan. Tetapi di kawasan-kawasan perumahan, orang-orang yang tinggal perumahan dia agak independen. Dia tak terpengaruh dengan JKK ni. Maksudnya dia tak semestinya ikut. Jadi caranya adalah di kampung-kampung ni pendokong-pendokong amanah yang berbakat boleh menjadi contohnya sebagai pemimpin masyarakat di situ, jadi imam ke, jadi bilal, jadi apa ni, jawatankuasa penduduk ke, dan aktif di situ. Tak perlu kempen parti politik tapi berperanang di situ. Jadi secara tidak langsung pengaruh tu akan berkembang. Saya lihat contohnya di Kuala Lumpur tahun 99, Anwar, Datuk Sri Anwar dipecat oleh Datuk Sri oleh Dr. Mahathir pada tahun 98 tu. Sebenarnya itu adalah kelebihan kepada PAS. Sebab apa? PAS kalau ikut kajian daripada awal penubuhan PAS 51, PAS bertanding di Lembah Kelang ni, di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, hilang wang pertaruhan banyaknya. Tapi selepas Anwar dipecat, iceberg politik tu pecah. Iceberg politik pecah kerana Anwar dipecat. Dan PAS penerima manfaat terbesar. Akhirnya PAS menguasai institusi-institusi rakyat ni. Surau, masjid, JKKK, dia masuk semua tu. Apa-apalah. Satuan-satuan penduduk. Dan akhirnya hari ini PAS parti menjadi parti yang berpengaruh. Lebih kuat. Walaupun kalau bersendirian mungkin tidak mampu menang. Tapi
undi yang PAS boleh dapat lebih besar daripada sebelum pemecatan awal. Sebab apa? PAS sudah masuk dalam masyarakat. Mendapat. DAP tak perlu. DAP dicerah je kajian saya. Ahli dia 400 orang je. Tapi menang 10 ribu. MCA ada cawangan setiap taman perumahan. Tapi kalah sokmo. Sebab apa? Yang mendokong DAP ni adalah orang-orang partisipan, orang bandar. Jadi isu tu mempengaruhi pengundi. Itu kelebihan DAP. Amanah tak boleh harap begitu. Amanah kena pergi ke akar umbi luar bandar ni, masuk dalam masyarakat. DAP tak perlu buat statement saja, kemudian ada sikit-sikit rakyat dah faham dah di bandar. Di luar bandar dia tak faham. Kajian saya di Gombak tahun lepas bulan, tapi data tu saya kutip March April sebelum Pakta Harapan ditandatangani. Apa dapatan kajian? Saya dah bentang hari itu kepada Gombak. Dalam kajian tu ramai pengundi-pengundi. Gombak tu sebenarnya satu demografi dia bandar. Bukanlah separuh satu-satu bandar, kira ada sikit unsur luar bandar situ. Ramai pada mereka tak kenal amanah. Kita duk rasa oh kenal ni bandar kan, tapi dia tanya amanah ada macam tu. Dan soalan yang kami tanya dalam soalan kajian tu, bila kami tanya jika yang peliknya bila tanya amanah tu tak kenal, tapi jika berlaku tiga penjuru PAS, BN dan PH yang diwakili amanah masa tu March April sebelum Tun Mahathir diangkat sebagai bakal Perdana Menteri, okay. PH sudah mendahului 43% tak silap saya, BN di belakang, PAS agak tinggi di apa ni, maksudnya sudah menang lah, maksudnya bulan April March dengan keadaan ramai orang tak kenal amanah. Jadi amanah ni kena tunjukkan supaya orang tahu kewujudan parti tu. Begitu. Okay, terima kasih kepada Doktor. Kita terus kepada Datuk Saifuddin. By the way, tulisan Doktor ataupun wawancara Doktor dengan Pak Lutfi itu boleh dibaca di bab, kalau boleh disebut bab ke-8 dalam buku itu. Dan Datuk Saifuddin diwawancara oleh Pak Lutfi dan dibukukan dalam bab yang ke-4. So boleh dirujuk di situ. Saya membaca wawancara Datuk Saifuddin dengan Pak Lutfi. Datuk Saifuddin kelihatannya berhati-hati, ya. Terlalu positif bagi saya. Mungkin mahu menjaga hati pakatan, parti dalam pakatan. Jadi hari ini kalau boleh Datuk sedikit kritikal, ya. Jangan berhati-hati lagi di sesi petang ini. Datuk menyebut dalam buku itu, Pak Lutfi katanya, Datuk Saifuddin adalah antara pimpinan parti pembangkang, ketika itu belum ada PH pastinya, yang paling supportif terhadap idea penubuhan parti baru setelah berpecah dalam PAS. Datuk sendiri katakan bahawa amanah adalah parti moderat Islam yang menawarkan solusi praktikal, bukan sahaja slogan, ya. So selain daripada Datuk mahu komen tentang secara umum pencapaian amanah, way forward amanah, secara khususnya mahu kami dengar daripada Datuk petang ini adalah tentang sejauh mana amanah telah berjaya untuk membawa solusi praktikal itu, ataupun amanah hanya menukar slogan daripada slogan negara Islam, slogan hudud, sekarang ini slogan amanah adalah slogan makasid. Kan, tanpa ada sesuatu yang konkret apa yang lahir daripada wacana makasid, ya. Dan Datuk menyebut tentang amanah itu parti progresif. How progressive is amanah after 2 years, 6 months and 11 days? Silakan Datuk. Terima kasih. Very precise, moderator. Sampai dia kata saya tak boleh ambil pendekatan bos ni. Dia kena critical terhadap ni. Saya nak sebut begini, ya. Ayat pertama saya. Adanya Pakatan Harapan hari ini yang tinggal pilihan raya beberapa minggu saja, yang orang mula bercakap tentang prospek tukar kerajaan, adanya Pakatan Harapan dengan kekuatan hari ini adalah kerana ada amanah ditubuhkan. Itu sebenarnya jasa paling besar yang tangible pada saya. Itu aja. Kalau tidak, orang tak bercakap tentang alternatif yang viable, ya. Boleh jadi cuma mulakan dengan keadilan dan DAP bersatu, kemudian tubuh, dia tengok dua parti ini mungkin tak ada tarikan.
Tapi kerana amanah tampil pada saat-saat yang kita rasa berlaku kekosongan setelah terburainya kerjasama Pakatan Rakyat, saya meletakkan satu markah yang sangat tinggi terhadap keberanian kawan-kawan dalam amanah menubuhkan parti. Yang ini saya tak boleh olah dalam bahasa yang kritikal apa-apa. Saya harus bagi recognition. Bayangkan waktu kami menggagaskan Pakatan Harapan dengan pengumuman dibuat di Hotel Empire, Subang. Ketika di luar sana masih banyak yang pesimis. Bukan saja pesimis dengan pengumuman penubuhan Pakatan Harapan, bahkan pesimis dengan lahirnya amanah. Tapi kerana kami berpegang bahawa lompong itu harus diisi. Kalau rakyat meluat dengan Barisan Nasional, pilihannya apa? Jadi lebih baik dalam keadaan kita bertatih, amanah yang belum tentu ada prospek masa depan, sekurang-kurangnya muncul sebagai satu entiti parti, boleh bergabung dengan dengan Keadilan dan DAP, mulakan dulu dengan penubuhan Pakatan Harapan. Persetanlah soal pesimis apa-apa, gopoh ke, tergesa-gesa ke, PAS harus dipujuk dulu pada momen itu. Kenapa mesti tubuh parti dulu? Bagilah ruang dan masa. Pada kami, orang nak kata weak leadership ke, disorganized ke Pakatan Harapan, pendirian kami adalah a weak leadership is better than no leadership. Waktu itu pendirian. Jadi kami lancarkan. Masa berjalan dan ternyata perubahan politik dalam UMNO melahirkan Bersatu, dan mereka melihat tarikan pada Pakatan Harapan dan mereka ikut serta. Semua ini tidak akan menjadi satu perkara yang kita cakapkan hari ini kalau amanah tak menyumbang kepada melengkapkan lahirnya Pakatan Harapan. Yang ini pada saya sumbangan politiknya dalam apa nama politik Malaysia ini sangat besar. Saya tak tengok dari segi ukuran amanah berjaya memenangi sokongan bandar, luar bandar dan sebagainya. Saya setuju dengan analisa Dr. Mazlan, sebab waktu kami berhempah pulas membahagikan kerusi parlimen misal kata, kan, amanah jumlahnya 20. Kalau di Kedah, tumpuannya luar bandar. Dia pergi Padang Terak, Baling, Sik. Tapi kalau Johor, dia ambil kawasan bandar. Dia pergi Pulai, ya, yang sangat urban sebenarnya. Dia pergi Parit Sulong. Okay? Dan di Selangor juga, dia kawasan bandar. Jadi, betul. Sebab itu, Lutfi tanyakan pada saya, apakah mungkin semakin masa berlalu pada masa depan, amanah ni menjadi pesaing pula kepada Keadilan. Tapi waktu minum tadi, saya dengan Abang Mat dan Cintong, kami bercakap soal barangkali 10-15 tahun akan datang. Tak ada lah Keadilan, DAP, amanah, baru boleh jadi satu parti ya, nak lawan Barisan Nasional. Kita mulakan dengan menyimpan azam itu dulu. Dan hari ini dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan, kami dah selesailah soal satu logo. Ya, nah? Kami dah selesailah satu logo pada hari ini keputusan kami dalam mesyuarat berapa jam tadi. Tinggal kami tunggu masa untuk umumkan saja. Maksudnya dalam pilihan raya nanti ada dacing, ada bulan kalau bulan bertanding, dan ada satu logo Pakatan Harapan. Kami masih menyimpan harapan bahawa ROS meluluskan. Tapi kalau ROS tak lulus kerana masalah pada Bersatu, tapi plan kami seterusnya adalah terus untuk menggunakan pakai satu lambang. Jadi ini juga satu progres yang saya tengok. Baik. Perkara kedua yang saya tengok ialah amanah ini kekuatannya adalah kerana sebab itu moderator mungkin membayangkan saya agak sedikit bias kerana terlalu positif dengan amanah, kan. Tapi saya tak boleh elak kerana saya mengenali mereka ni daripada di luar daripada penglibatan politik, semasa penglibatan politik mereka dalam PAS. Dan yang bergelumang dalam kitchen cabinet yang namanya Majlis Sekretariat Pakatan Rakyat itu kami. Ya, lah? Kalau namanya PAS, nak bincang pasal apa? Manifesto, bajet tahunan, resolusi convention, strategi dan naratif penerangan Pakatan Rakyat yang dihantar oleh PAS itu orang yang sama. Dr. Zul, Dr. Hatta, Dr. Mariah, Husam Musa, ya, lah? Abang Mat Sabu, Salahuddin Ayub, Khalid Samad. Jadi kami dah bergelumang berbelah tahun dengan mereka. Sejak Barisan Alternatif 1999. Waktu itu, waktu kami merangka manifesto ke arah Malaysia yang lebih adil. Masa itu ada PSRM, ada Rustam Sani, ada Siva Rasa, ada Dr. Sanusi Osman. Itu masa itu. Tapi kami juga yang bergelumang.
Jadi masa yang begitu panjang menyedarkan kami kenal hati budi. Waktu bila kami nak bertekak, waktu bila kami nak tumbuk meja, waktu bila kami boleh duduk makan bersama, kami boleh bergaduh dan bergaduh tak bergaduh, tapi rekodnya adalah kerjasama dalam Pakatan Rakyat itu sangat solid pada waktu itu. Dan apabila mereka menubuhkan amanah, ianya menjadi satu penerusan yang sangat mudah untuk kami bekerja dengan mereka. Dan oleh kerana saya kenal talent mereka, kekuatan dan kelemahan mereka, mereka juga kenal dan arif tentang kekuatan dan kelebihan kami dan keadilan. Begitu di AP. Ya, yang namanya Cintong, namanya Tony Pua, Anthony Lok, Teresa Kok, Kian Meng. Ini orang yang kalau kami nak bahas, kami boleh sebut dengan DAP, ini Pakatan Rakyat, ada sensitiviti terhadap isu Melayu. Isu mengurangkan kakitangan awam, kamu jangan sebut. Kritik tentang salah urus takbir Felda, kamu kurangkan. Biar pemimpin Melayu lain dari keadilan dan amanah yang suarakan. Kami sampai boleh bincang sampai tahap itu. Isu tabung haji, jangan kamu. Jangan Cintong yang serang, jangan Tony Pua serang. Itu kena Melayu daripada Pakatan Harapan dan dulunya Pakatan Rakyat. Kami sampai boleh atur sampai macam tu sekali. Ya? Dan menguruskan waktu dalam Pakatan Rakyat, DAP betul-betul nak. Pilihan raya Majlis Pembandaran. Pilihan raya Majlis Pembandaran. PAS kata tak boleh. Keadilan tunggu dulu. Keadilan biasalah, ya, balance sana sini kan. Dan PAS kata tiba masa kami dah dapat mandat lama untuk buat hudud di Kelantan. Kami bukan mandat melalui pertembungan bodoh runcing. Kami menang melalui kertas undi. Kami luluskan undang-undang dalam Dewan Perundangan. Sekarang masanya kami tunaikan janji. DAP kata jangan. Ini bertentangan dengan perlembagaan. Dalam keadaan itu, keadilan boleh mainkan peranan pengimbangnya. Dan itu bertahan untuk dua kali sehingga Barisan Nasional tak dapat 2/3 majoriti. Jadi saya tengok bahawa alternatif yang nilai tambah yang amanah boleh bawa ialah perkara yang dia putus dan dia bersetuju dalam mesyuarat, dia tak rombak di luar mesyuarat. Yang ini saya salute pada amanah yang membolehkan kami bergerak dengan lancar dan selesa. Masalahnya kalau mesyuarat tak datang, tak patuh dengan keputusan, kesannya sangat besar pada mana-mana pakatan politik sekalipun. Dan yang ini buat masa inilah, dan saya pun tak nampak kemungkinan akan berlaku sebaliknya pada masa depan kan. Jadi saya sekali lagi moderator, saya mohon maaf, saya sangat positif dalam melihat sumbangan dan juga peranan amanah sebagai regu penting dalam Pakatan Harapan. Terima kasih Datuk Saifuddin. Seterusnya, panel yang terakhir pada petang ini sebelum kita buka kepada teman-teman di audience. Wabi Lu Cintong ini saya boleh katakan non-typical, ya. Seorang yang tidak typical, tidak biasa, ya. Bukan senang mahu mencari seorang yang berbangsa Cina yang kajian di peringkat sarjananya adalah tentang political Islam, mengkaji tentang bagaimana negara Islam yang dibawa oleh PAS itu diwacanakan, dibawa ke dalam masyarakat majmuk, ya. Jadi beliau begitu fasih saya kira tentang politik Islam. Selain daripada pandangan umum tentang amanah yang sudah umurnya 2 tahun 6 bulan itu, saya mahu tanya dua soalan spesifik pada YB. Satu berkaitan dengan penerimaan bukan Melayu, bukan Islam terhadap amanah. Adakah diterima amanah oleh orang Cina, oleh orang India? Itu disebabkan oleh amanah, tawarannya, identitinya, budaya yang dicuba untuk bawa dalam politik, ataupun semata-mata kerana dia berada dalam pakatan. Ya? Orang tidak endah pun siapa amanah. Yang penting dia adalah part of Pakatan Harapan. Ya? Bermakna kalau tidak ada pakaian besar yang kita sama-sama pakai itu namanya Pakatan Harapan, amanah tidak ada apa-apa di mata orang bukan Melayu, bukan Islam. So, itu satu. Yang kedua, akhir-akhir ini ramai, menuju pilihan raya ini ramai orang muda, mula orang muda dan tak berapa muda lah, tapi masih lagi muda. Tidak lagi 60, 70, apalagi 90. Yang nak 40-an mungkin, ya, yang masih lagi muda dalam usia politik. Mula untuk mencari tapak untuk bertanding. Dan yang banyak parti yang mendapat talent-talent muda ini adalah PPBM. Dan DAP sudah terbukti lama calon-calonnya memang muda. YB saya rasa masih belum 40 tahun. 41. Masa bertanding 2013 bermakna 37, 36. Sangat muda. Saya bertanding 2008. Ya. Yeah. Dan kalau kita tengok Wan Saiful Wan Jan, bila diminta justifikasi mengapa memilih PPBM, kerana baginya PPBM adalah parti yang paling memberi ruang kepada orang muda.
Tetapi amanah kelihatannya tidak begitu. Ya, pimpinannya masih lagi pimpinan-pimpinan usang dalam PAS. Marah abang kita, mana tuan presiden kita. Panggil aku jadi moderator lagi. So bagaimana? Apa yang tidak kena dengan amanah sehingga orang muda kelihatannya tidak berminat? Wajahnya sudah progresif, pendekatannya sudah inklusif. Ia sudah menjauh daripada parti yang menjual agama, menjual hudud. Tapi orang muda masih lagi menjauh, segan memilih PPBM dan DAP. Keadilan juga. YB, silakan. Okay, mungkin soalan kedua ni saya tak tahu nak jawab tak jawab. Tapi saya kalau saya diberi satu peluang untuk ulaskan buku ni dan juga idea yang kenapa kita bersama, saya nak kata pemimpin amanah adalah mereka yang mempertahankan idea alternatif atau idea gabungan alternatif sejak lama lagi. Seperti apa yang disebut oleh Dato' Saifuddin, kawan-kawan yang melibat diri dalam amanah adalah pemimpin yang sama apabila barisan alternatif ditubuh pada tahun 1999. Selepas barisan alternatif, barisan alternatif hampir hancur sebelum pilihan raya 2004. Salah satu sebab ialah kemunculan Abdullah Badawi sebagai Perdana Menteri baru, tetapi juga ada kaitan dengan dokumen negara Islam yang dibentang oleh Puak Konservatif dalam PAS. Tesis saya sebenarnya, saya buat tesis sarjana saya di Australia adalah perbandingan di antara dua dokumen. Satu dokumen yang ditulis oleh Dr. Zhu bernama Memorandum PAS kepada Rakyat Malaysia dalam konteks demokrasi atau demokrasi abad ke-21. Berbanding dengan dokumen negara Islam yang ditulis oleh Harudin. Itu tesis saya. Dua aliran dalam parti PAS pada masa itu, satu mementingkan idea gabungan alternatif, satu mementingkan idea PAS sebagai satu parti dan tanpa pengiraan konteks. Dan dalam konteks Malaysia, sebenarnya untuk mempertahankan idea gabungan alternatif tu sangat susah. Kenapa? Kerana Barisan Nasional faham, sesiapalah tak kira masa Tun Dr. Mahathir ataupun sekarang, kerajaan faham ataupun parti kerajaan faham, kalau ada satu alternatif yang setanding, dia mungkin kalah. Kalau mengikut Donald Horowitz, idea yang paling baik untuk Barisan Nasional ialah dia gabungan politik untuk semua, tetapi PAS serang UMNO dari segi perspektif Melayu. DAP serang MCA dari perspektif Cina. Nah, ini yang paling baik untuk Barisan Nasional. Tapi apabila DAP bergabung dengan PAS dan juga parti-parti yang lain atas common agenda, dia hancur. Dia takut dia hancur. So, selepas 2004, saya balik dari Australia, masa tu tak ada gabungan alternatif. Tapi kami tubuh bersih. Saya jadi sekretariat, Dr. Zul, Dr. Hatat, Bang Mat. Peranan Bang Mat ni penting. Kalau tak ada Bang Mat, tak ada bersih. Betul, kalau tak ada Bang Mat, tak ada bersih, perhimpunan bersih. Mungkin kalau qualify sikit lah. Kalau tanpa Bang Mat, tak ada perhimpunan bersih pada 2007. Yang begitu penting untuk mempengaruhi keputusan pada pilihan raya 2008. Dua faktor besar yang mempengaruhi keputusan pilihan raya 2008, satu bersih, satu hindraf. Dan ini peranan pemimpin semacam Bang Mat dan juga pemimpin-pemimpin lain yang melibatkan diri dalam Parti Amanah. Selepas 2008, saya baca di sini, baca dalam buku, ada wawancara dengan Ustaz Ahmad Awang. Ustaz Ahmad Awang kata, pada
Ia kata, saya meragui pendirian Haji Hadi apabila Pesuruhjaya PAS Selangor iaitu Dr. Hassan Ali berunding dengan Dr. K. Toyo untuk menubuhkan kerajaan UMNO PAS Selangor yang hampir terlaksana kalau tidak kerana Khalid Samad memainkan peranan mengagalkannya. Dan banyaklah. Pada hari undi 2008, kalau tak ada peranan semacam Ustaz Ahmad Awang, Khalid Samad dan kawan-kawan, kita tak ada, negara kita tidak akan menikmati hasil demokrasi pada 8 hari bulan Mac 2008. Dan kita bersama sekarang sampai hari ini kita nampak ada peluang, there is a fighting chance to win power kerana ada pimpinan yang berada di sini, pimpinan amanah. Saya nak kongsikan apa, mungkin mengingatkan semua apa yang telah berlaku sejak 2013. Pilihan raya 2013 berlaku pada bulan Mei. Selepas bulan Mei, Yusuf Kalla, Vice President of Indonesia, Wakil Presiden, dia panggil Wakil Presiden sekarang, tetapi masa tu dia tak ada jawatan, dia jadi pengantara di antara Dato' Sri Anwar dengan Dato' Sri Najib. Dato' Sri Najib nak minta Anwar masuk kerajaan. Anwar kata tak ada, dia takkan masuk selain perundingan di antara Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional, bukan di antara PKR dengan Barisan Nasional. Dan kerana tu hari ini Dato' Sri Anwar di dalam penjara. Kita mesti beri penghormatan kepada Dato' Sri Anwar. Tujuan Najib mudah saja. Dia nak hancurkan Pakatan Rakyat. Tapi tanpa PKR, dia pergi PAS. Dan dia dapat. Konteks tu mudah saja. Apa nak dia nak buat? Dia tak ada, dia nak keluarkan common leader, satu pemimpin yang diterima oleh semua, iaitu Dato' Sri Anwar, dari coalition ataupun gabungan pembangkang. Selepas tu dia mendekati PAS dan dia beritahu pengundi Melayu, pembangkang ini hanya DAP saja. DAP tu Cina. Dan kalau Melayu undi pembangkang, maka Lim Kee Siang akan jadi Perdana Menteri. Itu line ataupun hujah dia, mudah saja. Tapi kerana ada pimpinan amanah, ada kawan-kawan macam saudara Saifuddin, kami semua ni yang mempertahankan idea gabungan alternatif. Kita tubuh selepas amanah ditubuh pada 16 September 2015, pada 22 hari bulan September 2015, Pakatan Harapan ditubuh di Subang Jaya, Empire Hotel. Kalau tak ada Pakatan Harapan pada masa tu, takkan ada gabungan yang boleh duduk semeja dan terima Parti Bersatu dan selepas tu merealisasikan rekonsiliasi di antara Dato' Sri Anwar dengan Dr. Mahathir. Itu kalau tak ada Pakatan Harapan, kita takkan sampai tahap tu. Dan saya rasa ini adalah contribution ataupun sumbangan kawan-kawan dalam amanah. Terima kasih. Terima kasih kepada YB Liu Chin Tong dan juga ketiga-tiga panel. Kita ada masa lebih kurang 10-15 minit. Saya rasa kita boleh buka, terutamanya untuk memberikan mungkin pengalaman peribadi, anekdot dengan Pak Lutfi, ya. Atau mungkin juga pandangan, tapi jangan panjang, ya. Satu minit setengah tentang amanah juga boleh. Silakan Dr. Aziz Bari, ada mic boleh hulurkan pada doktor. Okay, satu minit. Dah cukup? Dah seorang satu dah. Silakan Dr. Aziz Bari. Sedikit saja, ini bukan saja nak, bukan positif, tapi
hendak menimbulkan suatu sisi yang barangkali tidak kelihatan ataupun overlook. Saya lebih nak memberikan keadilan kepada kawan-kawan amanah kita yang dikatakan kurang memberikan sentuhan tadi. Satu perkara yang kita tidak lupakan ialah bahawa amanah selain daripada diserang oleh PAS juga ditekan oleh kelompok tertentu dalam apa yang kita panggil sekarang Pakatan Harapan. Mengikut undang-undang ya, dari segi undang-undang perlembagaan kita, orang yang sudah mengeluarkan diri daripada parti tak boleh duduk dalam kerajaan. Jadi mengikut hukumnya, bukan ada tak ada kaul yang lain. PAS perlu, kalau dia tak mau keluar daripada kerajaan di negeri Selangor, dia kena ditendang, dipecat oleh Menteri Besar. Tapi kita sudah tahu apa yang berlaku. Jadi implikasi daripada itu ialah bahawa kedudukan yang sepatutnya diberikan kepada rakan-rakan amanah dinikmati terus oleh PAS, dan mereka menyekat amanah bukan sahaja daripada segi peruntukan tetapi juga ruang ceramah di masjid sebagai contoh ya. Jadi ini adalah satu perkara yang saya fikir penting yang memberikan satu hikap kepada pergerakan amanah. Walaupun begitu, setahu saya di kawasan di sini yang dekat kat sini umpamanya, mereka berjaya mengadakan program-program yang saya fikir begitu praktikal. Contohnya pasar peduli rakyat ya. Yang saya fikir lepas itu Najib pun buat. Jadi saya fikir dalam keadaan begitu tertekan, miskin dan sebagainya, mereka against all odds ya. Against but beyond expectation. Saya fikir kita kena beri full mark macam Datuk Saifuddin bagi tadi kan. Bukan saya nak mengampu amanah tidak, tapi saya fikir parti lain belum tentu boleh buat ya kalau Jadi saya nak sebutkan, dan juga dalam soal kerusi diakui oleh tidak lain tidak bukan oleh calon PM kita ya, tak kerana jiwa besar amanah. Mungkin sampai hari ini soal kerusi parlimen belum selesai seperti yang berlaku di Selangor ya. Jadi saya fikir kita harus berikan ruang untuk itu. Terima kasih Dr. Aziz. Nakal ya Dr. Aziz hari petang ini. Teruskan sekalau siapa? Silakan. Okey, silakan abang berbaju kotak. Boleh perkenalkan secara ringkas diri dan boleh bagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Try to make it short personally dengan Muhammad Malafi ya. Boleh bagi perkenalan nama. Nama saya Khalid, Khalid daripada UTM. Dulu minta sebelum saya cakap, saya minta maaf mungkin saya akan cakap satu yang condemn Malafi lah. Okey, dulu sebagai kawan serumah sebelum universiti, saya not really respect dia sebab apa-apa isu besar atau kecil kampus dan sebagainya, dia tulis. Dia tulis, dia tak cakap. Masa tu dengan Zani Ujang sebagainya kan. Dan kadang-kadang bila dia naik di bilik mahu sepatutnya mahasiswa tu, kan type-type tu, tolak. Type-type tu, tolak kan. Lepas tu bila pergi rezo semua saya yang angkut ni. Jadi saya kata, masa tu saya cakap lama, tak payah tulis. Dia tak buatnya. You tulis penat je, letakkan masjid, ambil orang buang. Kan, edar kat pelajar, orang baca, tak buat. You keluar paper orang baca tak buat. Penat. Saya kata. Dia condemn dia. Lepas tu last kali saya break off dengan dia masa kena tangkap kes demonstrasi siswi Purdah UPM 7 orang tu kan. Jadi saya masa tu saya slow lah kan. Tetapi yang saya respect dia lah sikap terbuka dia sampai hari ini tanpa jemu. Dan saya pada ikut usrah kan, masa tu ada ustaz sebut, dia kata buat tak buat, berjaya tak berjaya, nombor dua, yang penting you buat kerana Allah. Jadi berjaya tak berjaya, macam kita semayang lah, Allah tak tanya sah atau tidak, you semayang atau tidak. Jadi apa yang Muhammad buat ni, ditulis sampai sekarang, sampai dia dah uzur sekarang pun, nasto I really respect. Dan pengajaran dia telah membentuk diri saya pada hari ini, iaitu dia open-minded, dan sekarang saya open-minded, boleh mix around. Saya kena YB rapat, YB Saluddin, YB Khalid Samad ada. Kan? Dan sebagainya, Azmi sebagainya, yang politik-politik yang pelbagai, dan saya boleh join dengan kontra tapi tak ada touching sebab sikap terbuka dia lah. Dan sebenarnya dalam pelibatan saya terlibat banyak kepada dakwah, dan cara dia tu dapat saya implement dalam dakwah saya kepada masyarakat. Dan sekarang saya salah seorang editor kepada banyak syarikat buku lah kerana belajar daripada dia. Terima kasih. Terima kasih banyak bang. Terima kasih. Teruskan.
Kalau ada, okey. YB Hanifah. Boleh hulurkan mic pada YB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak cerita sikit pengalaman dengan Ahmad Lufi ni lah. Sebagai, mungkin sebagai peguam peribadi dia lah. Ahmad Lufi ni, yang saya betul kagum, dia ni orang yang berani melawan kerajaan lah. Khususnya KDN lah. Sebab, tapi yang saya rasa kagum ni, daripada satu akhbar ke satu akhbar dia terbit. Ada satu pengkat tu dinamakan akhbar dia Haraki. Bukan Haraka, Haraki. Tapi akhbar tu dia, dengan akhbar tu dia kena, dia bukan dia dakwa tapi orang dia kena dakwa. Cik Zabidi kena dakwa dan kita lawan kes tu alhamdulillah menang. Tapi dia beritahu saya, lawan KDN tak ada masalah. Dia yang paling letih lawan dengan apa ni, pencetak yang tak bayar. Eh bukan bukan pencetak, pengedar tak bayar. Lufi ni dia, sejarah dia, dia begitu kuat lawan dengan KDN. Dia bertahan. Tapi akhirnya yang menyebabkan dia jadi down sikit, akhbar dia orang tak bayar. Ha, itu yang menyebabkan dia, saya kesian pada dia lah. Yang itu saya tak boleh nak tolong dia lah. Tapi kita bagaimanapun rasanya mungkin susah nak jadi 1000 Lufi lagi lah. Saya rasa Lufi ni memang unik lah. Dia memang dia, dia kata kelas on its own lah. Dia memang bukan macam orang lain lah. Malahan saya nak beritahu, masa dia menulis tentang, masa tu isu isu mufti eh, mufti Selangor, arwah, arwah apa? Ishak Barom. Saya masih ingat lagi, ketua bekas Hakim Besar Melaya, Tan Sri Anwar kata saya, pegang buku Lufi tengah baca. Maknanya Hakim baca buku Lufi ni. Saya bukan bukan main lah. Kalau Hakim boleh baca buku Lufi, ha, saya memang respect lah. Sebab Hakim ni nak baca buku penulis politik ni memang susah lah. Tapi boleh baca buku Lufi ni, kita boleh bagi tabik lah pada Ha, ini pengalaman lah. Saya cerita berdasarkan ni lah. Ha, Izham dia baca buku Sa'adi je. Ha, itu saja wallahualam. Sekian, terima kasih. Terima kasih Wan Biani Pak. Menarik sekali. Silakan. Saya nak minta clarification aja sikit. Tadi moderator kata parti Amanah ni tidak dapat menarik orang muda. Tapi saya nak umum sini sebagai Setiausaha Agung Parti, kami telah memilih 35% calon yang akan bertanding, semua muda. Saya provoke itu untuk dengar pengumuman itulah. Okey, saya mahu dengar daripada MSO. Kalau tidak setaraf dengan Pak Lutfi itu, mungkin bawah sikit je daripada Pak Lutfi. Tapi sebelum daripada Haji MSO kita, mungkin wanita, perempuan, gadis-gadis di hujung sana harus bercakap seorang paling tidak. Ya. Yeah. Tak apa, bincang dulu siapa bercakap. Silakan Tuan Haji MSO. Terima kasih saudara moderator kerana memberi peluang kepada saya. Saya sewajar saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan sabar kepada sahabat saya Lutfi yang telah menghasilkan buku yang baru dilancarkan oleh Ustaz Ahmad Awan sejak tadi. Sebenarnya seperti mana kata saudara YB Hanifah, Lutfi ini adalah satu dalam entah sejuta kot di Malaysia ni orang yang berani. Dia ni bagi saya, dia ni seorang yang berani, yang degil, yang tolol bagi saya. Berani yang buta tuli. Saya ada pengalaman dengan dia. Dia menulis waktu dalam kampus lagi. Dan isu yang dimainkan iaitu isu pengharaman purdah tu, saya yang melaporkan dalam Akhbar Mingguan Islam. Dan saya ingat lagi front page waktu tu. Dan dia juga waktu itu telah mendapat tempat untuk menulis di Mingguan Islam bersama dengan Zaini Hujang. Saya nasihat kepada dia, "Pi, saya kata mengaji dulu biar habis, biar dapat ijazah baru menulis." Saya nasihat dia. Dan saya tulis dalam satu ruangan panorama hidup mengenai kisah dia, macam mana dia dipecat dan macam mana saya nasihat dia, tapi nasihat saya itu tak didengar. Sehinggalah dia dipecat.
ini saya katakan dia manusia insan penulis yang berani. Yang kedua, keberanian dia ialah bila dia melawan Tengku Mahmud yang bertanggungjawab mengeluarkan KDM. Dia minta KDM tak dapat, saya minta KDM dapat. Ada sebab dia. Dia pergi, dia rempuh ofis tu. Dia ambil gambar, dia siar gambar Tengku apa ni, Tengku Mahmud tu, pegawai yang mengeluarkan KDM itu. Jadi ekoran keberanian itulah, sampai sekarang ni dia tak pernah dapat permit secara usaha. Jadi saya bersetujulah apa ni, kalau menyatakan bahawa sahabat saya Lutfi ni satu dalam entah berapa juta di Malaysia ini. Saya sendiri pun saya mengaku apa ni, tak berani melawan dia. Sebab itu saya ingin mengambil apa ni, merespon kepada ucapan yang diberikan oleh Tuan Haji Ahmad Sabu siap tadi, berhubung dengan penulis berani menegur dan mengakatkan apa ni, anjakan baru dalam politik, mengkritik apa ni, kerajaan dan sebagainya. Dan saya di sini ambil kesempatan kepada pimpinan-pimpinan parti politik yang ada di sini, termasuk saudara Datuk Saifuddin dan saudara Cinto daripada DAP dan PKR. Sudah tentulah amanah. Jadi kita mesti harus, bila diminta mengkritik pimpinan, harus juga sedia terbuka menerima kritikan. Saya yakin dan percaya setakat ini pimpinan daripada parti-parti khasnya yang bergabung dalam Pakatan Harapan, cuma kita belum test lagi dengan Parti Bersatu, tapi kritikan penulis khususnya saya kepada PKR, kepada DAP dan kepada Amanah masih belum boleh diterima. Maksudnya tidak ada tindak balas seperti mana kita lakukan kepada parti yang arwah mulatuk saya ni. Bila kita kritik, dia terus melenting. Jadi itu sebagai nak respon kepada apa yang dicadangkan oleh, yang disarankan oleh Presiden Amanah tadi, kita harus juga menulis. Penulis harus berani dan pemimpin juga harus terbuka menerima kritikan. Di setakat ini, saya tengok Alhamdulillah, Pakatan Harapan mempraktikkan apa yang dianjurkan oleh, disarankan oleh Presiden tadi. Dan satu lagi akhirnya, saya minta di sini sebagai penulis, mewakili penulis, bukan saja penulis yang hadir di sini dan juga di seluruh negara, sekiranya, ini penting, Pakatan Harapan besok memerintah negara ini, jadilah sebuah kerajaan yang prihatin kepada nasib penulis. Nasib penulis, ini penting. Sebab saya dah dengar ramai rintihan daripada kawan-kawan tak? Kita dah ada kerajaan, baik di Kelantan, baik di Selangor, baik di Pulau Pinang dan sebagainya, tapi masih ada ketidakpedulian kepada nasib penulis. Sehingga kan ada penulis yang merajuk. Ada penulis yang merajuk. Dan kalau saya rasa saya tidak salah, kalau saya boleh sebut tak, apa yang berlaku kepada sastrawan negara, Pak Samad Ismail, Pak Samad Said, ialah hasil daripada kerana kita tidak peduli, kerajaan tidak peduli. Sebab kita sudah ada kerajaan tetapi tidak ada kepedulian. Macam mana PAS ada kerajaan di Kelantan, tak peduli kepada nasib penulis. Di Selangor khususnya, ini saya nak tengahkan di Selangor, tak peduli. Jadi kalau besok suatu hari nanti insyaAllah selepas pelayan ke-14 ni kita menang dan Pakatan Harapan menguasai Malaysia jadi kerajaan, tolonglah masuk dalam satu dalam agenda, dalam manifesto untuk nak membela kaum penulis dan sastrawan dan juga apa, budaya di negara ini. Sekian. Terima kasih, Tuan Haji. Terima kasih. Penting sekali itu, terutama mesej yang terakhir itu. Dua orang yang terakhir, yang satu wanita, ada seorang? Kalau tidak apa, siapa-siapa saja. Kalau ada, angkat tangan dan urus dia akan, silakan. Di belakang sana. Ya, ilas. Silakan. Silakan, Tuan Haji. Terima kasih, saudara moderator, para panelis. Sama saya Nik Zaid daripada Gombak. Saya perhatikan, saya nak tuju pada profesor lah. Satu aspek penting dalam proses pilihan raya yang tidak ditulis oleh penulis, yang tidak dibicarakan oleh ahli-ahli politik secara serius, yang tidak dikaji oleh para profesor di universiti dalam proses pilihan raya, ialah proses penipuan dalam pilihan raya. Bagaimana penipuan berlaku dalam sistem pilihan raya di Malaysia yang membolehkan
Barisan Nasional bertahan sampai 13 kali pilihan raya. Pengalaman saya, saya cukup yakin kemenangan Barisan Nasional 30% tidak kurang dibantu oleh taktik penipuan yang cukup canggih. Dan aspek ini, tidak ada seorang penulis setakat ini yang mengetengahkan bagaimana penipuan ini berlaku. Dan kenapa ini yang berlaku? Dan kenapa boleh berlaku? Tidak ada. Begitu juga ahli-ahli politik yang bertarung, yang bertanding sebagainya, mereka tidak pernah bimbang dengan penipuan. Sedangkan penipuan itu menyebabkan mereka kalah. Ini satu aspek yang saya... Dari segi kajian profesor, ya, profesor buat kajian saya, pernah tak berjumpa subjek ini dalam kajian profesor? Saya minta tanya. Terima kasih. Okey, sudah ditanya, harus dijawablah. Mungkin doktor komen ringkas. Silakan doktor. Saya mengatakan bahawa parti pemerintah mempunyai kelebihan-kelebihan. Saya tidak kata penipuan. Satu kelebihan, dan kelebihan itu diperolehi pada tahun 1962 apabila Kerajaan Perikatan pada masa itu memansuhkan melalui Akta 14 1962 di mana kuasa SPR untuk melakukan persempadanan penggarisan semula itu kepada Parlimen. Kalau dulu zaman Dato' Mustafa Al-Bakri dulu, SPR kuasa penuh boleh buat dan bebas. Jadi pada saya hari ini parti pemerintah mempunyai kelebihan-kelebihan tadi. Dari segi perubahan-perubahan yang berlaku itu melalui proses undang-undang. Tetapi kelebihan tu berpihak. Jadi saya mencadangkan kalau berlakunya perubahan kerajaan baru, SPR itu perlu dikembalikan kuasanya. Saya cadang begitu. Sebenarnya kalau Tuan Haji periksa tulisan-tulisan sarjana banyak yang disebut gerrymandering contohnya, kalau nak cerita kan, banyak ditulis sebenarnya, ahli akademik banyak menulis, cuma Tuan Haji kena cari jurnal-jurnal yang ditulis, banyak sebenarnya. Cuma masalahnya rakyat ni tak berapa peka dengan tulisan-tulisan akademik ni, mereka tak nak baca. Jadi kami akademisyen ni membuat kajian. Kemudian bila menganjurkan seminar-seminar tu, yang datang tak ramai. Jadi orang awam tak datang. Jadi habisnya begitu saja. Ya. Okay, terima kasih kepada doktor dan semua panelis. Dr. Mazlan Ali, Datuk Saifuddin dan YB Liu Chin Tong. Tepuk tangan kepada ketiga-tiga panel kita. Sebelum saya serahkan kepada pengerusi majlis, orang putih ada kata ya, we either write something or we live a life worth writing. Sudah pasti Pak Lutfi telah menulis dan Amanah telah melalui hidup 2 tahun 6 bulan 11 hari yang layak untuk ditulis. Terima kasih Pak Lutfi, terima kasih kepada yang hadir. Saya serahkan kepada pengerusi. Terima kasih, kita ucapkan, kita raikan kepada moderator Nia Abdul Razak, panelis Dr. Mazlan Ali, Datuk Saifuddin Nasution Ismail dan YB Liu Chin Tong yang memberikan masa dan ruang masa membicarakan walaupun pada tempoh yang singkat, tapi banyak poin yang dapat diterima. Hakta boleh dijadikan tajuk akhbar pada kenyataan Setiausaha Agong Amanah tadi. 35% calon muda dah boleh jadi lead title lah. Okey, tanpa melengahkan masa, kita mengejar waktu juga sebenarnya. Saya jemput Sarah Rukfi kot boleh tampil ke depan. Bangkali boleh duduk di sini kot. Ada sedikit sesi memberikan cenderamata. Cuma dalam sesi cenderamata ini ada unik sikit sebagai tanda penghargaan. Ini majlis Serulah Mak Lutfi. Majlis dia penghargaan sahabat-sahabat taulan dia. Jadi yang kita belikan penghargaan ialah pada Serulah Mak Lutfi, dan sebagai tanda penghargaan tersebut kita berikan satu benda yang bangkali kekal. Kekalan ingatan, kekal disimpan, boleh diframekan, boleh dirangkakan kepada semua yang terlibat pada hari ini. Jadi saya jemput Saudara Lutfi, kalau tak mampu naik ke pentas tak apalah. Kita minta beliau duduk di sini. Kita raikan kehadiran beliau. Okey, pertamanya oleh kerana salah seorang tetamu kehormat kita. Kita apa duduk? Duduk. Yang berbahagia Tuan Haji Mohd Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, dah beransur pulang tadi. Kita jemput Tuan Haji Anwar Tahir, Setiausaha Agong, untuk mewakili beliau menerima cenderamata. Okay.
satu warkah penghargaan yang ditandatangani oleh Sayyid Ma'lufi Osman sendiri dengan wajah beliau kekal. Ingatlah beliau sampai bila-bila pun dengan sedikit buah tangan berduka buku. Okey. Okey. Ada sedikit buah tangan juga pada tajuk. Berikutnya Fadil Penasihat Umum Parti Amanah Negara Ustaz Ahmad Awang. Kami menerima. Ini kalau boleh frame ni seronok. Sebab Luffy tak pernah menunjukkan gambar dia di mana-mana. Ustaz. Berat. Berikutnya panelis bermula dengan ya Dr. Mazlan Ali. Mantan student UTM kepada pensyarah UTM. Berikutnya rakan karib beliau Datuk Seri Nasution Ismail. Membesar bersama tapi berbeza parti ketika itu, sekarang baru sama. Terakhir sekali yang berhormat Saudara Lee Chin Tong, Ahli Parlimen Keluang mewakili DAP hari ini. Ini adalah rumah, pastinya tidak ada paparan. Okey, sedikit. Okey, berakhir majlis, saya bagi sedikit slot saja pada Saudara Mak Lutfi mencapakan sesuatu di akhir majlis ini. Tadi. Moderator Saudara Nik Abdul Razak. Mana dia? Nik ah. Belah ni. Tak, tak. Okey. Anak muda. Anak muda in love. Tak apa lah bagi lah. Okey, sedikit saya slot satu minit barangkali. Ahmad Lutfi Osman berkatakan akhir, ayat terakhir beliau kepada semua yang hadir pada hari ini, insyaAllah. Saya sekadar merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua tetamu, rakan-rakan, pimpinan yang sudi untuk bersama-sama dalam majlis ini. Semoga ia dapat memberikan kekuatan untuk saya untuk terus menulis. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai kata-kata berikut daripada Saudara Lutfi, mana majlis ini berakhir, kita ucapkan, raikan lagi sekali harapan penghargaan kita kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan kita tangguhkan majlis pada petang ini dengan rakaman penghargaan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau siapa ada masalah